Sidang peninjauan kembali eks terpidana kasus Vina Cirebon, Saka tatal digelar hari ini di Pengadilan Negeri Cirebon pukul 9 WIB, Rabu 24 Juli 2024. Saka yang baru saja menebus hukumannya dengan dinyatakan bebas murni dari jeratan vonis pembunuhan berencana Vina dan Eki 2016 silam, ingin memulihkan nama baiknya lewat meja hijau. Dengan tekad pantang mundur, Saka teguh dengan pendiriannya. Ia merasa tidak bersalah sedikit pun pada kasus Vina dan Eki dan masih terganggu dengan status mantan narapidananya. Saka menyatakan siap menghadapi persidangan PK. Keyakinan Saka akan diterimanya PK bertambah setelah kemunculan Dede Riswanto alias Dede. Sebelumnya diberitakan, Dede yang sempat dicari-cari masyarakat pemerhati kasus Vina akhirnya muncul. Dede dengan kesadaran penuh mendatangi Dedi Mulyadi, YouTuber dan anggota DPR RI terpilih yang aktif mengadvokasi keluarga terpidana kasus Vina untuk angkat bicara. Kesaksiannya bersama Aep yang mengatakan Saka Tatal dan kawan-kawan menyerang Vina serta Iki dekat SMPN 11 Kota Cirebon pada 27 Agustus 2016 adalah sesat. Menurut Saka, pengakuan Dede adalah titik terang yang akan mengungkap kasus Vina, termasuk melalui sidang Pekni-nya. Saka mengingat kembali masa-masa ketika AF dan Dede tidak pernah muncul di persidangan kasus Vina Cirebon. Meski mengenal mereka dari wajah karena sering melihat di showroom mobil tempat keduanya bekerja, Saka tidak pernah mendengar nama mereka disebutkan secara langsung di pengadilan. Saka menegaskan, meskipun hanya mendengar nama Dede, ia merasa kejujuran Dede memberikan harapan baru bagi mereka yang terjerat kasus ini. Saka merasa senang dan berterima kasih atas keberanian Dede dalam menyampaikan kebenaran meskipun ada risiko besar yang harus dihadapinya. Saka juga mengucapkan terima kasih atas nama tujuh terpidana lainnya karena Dede sudah berani jujur. Ia menyadari keberanian untuk mengungkapkan kebenaran tidaklah mudah dan memiliki risiko yang tidak sembarangan. Saka berharap proses hukum dapat memberikan keadilan yang sebenarnya. Dede yang muncul lewat channel YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, dan konferensi pers di Peradi Tower, Jakarta beberapa waktu lalu, kini tengah diamankan alias dipingit. Hal itu disampaikan politikus Gerindra yang aktif mengadvokasi para terpidana kasus Vina, Dedi Mulyadi, di Bares Krim Polri, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Dedi ingin Dede tidak mendapat intimidasi dari manapun karena keberaniannya mengungkap kesaksian palsu. Dedi juga memastikan Dede sedang dalam proses mencabut berita acara pemeriksaannya 2016 silam yang sesat hingga memenjarakan delapan terpidana. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.